Ya, sugeng siang Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu. Ketemu lagi dengan saya Painem dan Mbak Yu saya. Paina di acara Cermat Bagas Cerita Mantap Babagan Kesehatan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin hari kita semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Ya. Adalah sehat dan selalu bahagia. Cetol nek kowe. Ini sepertinya saya sedang galau. Ngopo meneh? Kurang bahagia. Lah kok iso? Waduh. Ini lho Mbak Yu. Aku iki sakjane iki ning kene iki ana piye yo? Ganjelan pikiran. Pikiran. HTE. Saiki ora tegel tapi aku dhewe yo wedi. Bar putus apa piye? Lah yo ora kowe iki. Wis pacarannya kok iso arep galau bareng iki mergane ngopo? Iki mergane oh iya. Hooi. Pak di Bejo kuwi lagi gerah, wis telung dina kepungkur. Gek mau subuh kuwi ngoleng-ngoleng. Ayo suarane si tekan kene. Gerah ngono. Lah terus Mbok di Bejo kuwi rak subuh mau rak lungguh aku to. Kon ngeterke ning rumah sakit. Lah rak yo aku yo pikir-pikir. Ayo aku yo krungu terus malah bapak bengok-bengok. Masa koyo ngene, rasane rumah sakit ku. Bali-bali nggo covid. Ning ngiki yo piye meneh lho Pak Doni dhewe nek sik rawat. Ayo makane kuwi. Amalah mau ki bar sahur kae to bapak ngomong karo simbok. Anu wae Kang Bejo iki digone ngene Mbah Mintul kok penyakitnya dipindah nang ngene. Wedhus ngono. Lah lagi wedhus sapa terus? Ayo cekel wedhus kok mosok nggo sapine Pak D. Niat yo rugi lho. Makane ku saiki wae aku ngare tuku suket. Ha makane kuwi terus aku yo bingung to. Tak pikir-pikir ana wong loro masa ya di gunung rumah sakit malah di gunung Mbah Mendel yo nek mari ana kok malah amit-amit to yo wis apa ngerti mari nang situ waduh padahal wis bocrak bar bodo iki terus bodo besar didol payu malah wis ginung-ginung ayo makane le mukok ke sukete larang-larang aku terus mikir-mikir ngene apa yo iya nek loro yo di gunung rumah sakit karena nek jenenge loro piye-piye no percayane iki ya sing luwih ngerahan tak ya dok. Lah iya to, karep iki mbok wis digone rumah sakit wong ya res awet cerak ngono lho. Gondono kok diperiksa, kurangnya apa? Lorone apa? Kok jebul disontek kek obat rasa nginep mari. Mari 50.000. 50.000 ranku jebul kur masuk angin. Oh, jebul masuk angin. Jebul iki ledar kaset. Nah, ada ngerti men. Dikerak-kerok iku ra ngono. Ning ya aku iki jane sik dadi kekhawatirane Bapak Rusimbok kuwi mau ki mergane iki lak lagi mangsa corona. Nah, aku dhewe yo ngono yo. Aku dhewe iki yo jane yo ndrawasi arep ngeterke Pak De Bejo ning aku dhewe yo wedi masalah iki kahanan corona sing diadep iki barang sing ora ketok ngono lho. Ayo tapi kan asine kan pencegahane wis cetha. Neng TV, neng medsos RS sambune no dibuka neng, carane ngene lho yo. Aku mikir iki soalnya kan rumah sakit lho. Rumahe wong do sakit lha kuwi masalahe aku wedine. Piye yo? Aku makane to daripada aku mau esuk engko malah kualat karo worotan wong tuwa, mergo nuring-uringan, aku terus ngobong iki WA-an karo Butimur. Kekelingan Butimur. Sik. Oh iya, heeh. Butimur sing pas kae to tilik karo pen. Alah, sing wis putus. Wis ganti menang. Kenangan terindah kae bar tilik. Dilalah kok ketemu Butimur toh. Wah, aku dadi iso cuci tangan ya. Kae sak durunge corona. Heeh. Oh, wis dadi cuci tangan. Sak durunge corona kan ambu loro kan dadi iso cuci tangan. Nek RSA dadi cuci tangan. Ayo kuwi aku makane baru ketemu kae langsung duwe nomere toh terus mbungi. Bu niku pripun nggih, Bu? Mbok kula niku diceraske. Nang mbok aku diceraske. Tapi aku pengine Bapak kan ngrungokke iki. Nggih, Pak mengke diirengke niki mengke pituture narasumber sing jos. Kajenge mboten percaya oleh Mbah Mintun. Ah, nek sik kandhani anake ya opo? Makane tetok-tetok. Sik tak ketok ya. Katane. Nggih. Monggo, Bu. Wah, berjumpa kembali dengan Bu Timur iki lama enggak berjumpa ya. Iya, niki lho, corona niki nggih. Boten dawanten pilek dulur. Sugeng siang Pak Paina, Pak Paina. Sugeng siang. Kabar sehat? Sehat alhamdulillah. Nggih, wonten dawuh menika. Waduh. Dawuh wong gedhe nggih. Lah lah tak kono.
niat jenenge ngasuh kawruh. Niki belajar bersama. Ya. Sahabat sehat, kami perkenalkan narasumber kita ini Bu Timuryani Nugraheni S.Kep Nurse. Beliau itu IPCN Rumah Sakit Akademik UGM. Ini narasumber yang kita datangkan langsung dari Rumah Sakit UGM. Kok morone ngono? Kok piye? Sak plintengan saka omah ya. Jebul bertanggo. Mencurat pagre tekan omahku. Nah, ini kami itu ada kegelisahan dan kegalauan gitu Bu Timuryani. Galau. Saya sampaikan tadi malam itu selintas daripada disampaikan ke saya toh, saya sampaikan ke bapak saudara ki ora percaya tukang ngaret kok ngandani. Kalau narasumbernya ini terpercaya kan mantep gitu loh. Mantep loh. Apalagi narasumbernya dari Rumah Sakit UGM. Wah, wis jelas, jelas. Nah, tapi sebelum cerita itu sakjane penasaran. Bu Timur itu IPCN nopo to niku ki? Opo? Aku ya bertanya-tanya ning arep tekan ki kok izin ya. Enggak ya, sok-sok tau. Ora ngerti ya takon. Sedap niki tak Mbak Paina, Mbak Paina mengkang kula wingi anu cuci tangan. Lah ini kok bu tasih kamu ta? Wetane iki kok nafil di luar kepala. Karo merem ngono. Niku sakniki dados salah satu untuk mencegah corona cuci tangan. Oh iya. Jadi yang kemarin sudah dipelajari itu jangan lupa supaya terus dilakukan. Oh, siap. Siap. Jadi, tadi pertanyaannya IPCN itu apa? Kok boleh mau tahu IPCN? IPCN ngerti kan? IPCN tahu lah. IPCN. Tidak yang karena ngilap Jawa. Oh, jebol. IPCN itu nek bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Itu infection preventing control nurse. Oh, bahasa Jawa kok kayak mana? Bahasa Jawa. Bahasanya bahasa singsong. Intervention. Infection preventing control nurse. Oh. Jadi nurse itu perawat. Nggih. I-nya itu adalah infeksi, P-nya itu pencegah, C-nya itu mengontrol. Jadi saya di sini sebagai seorang petugas dan saya adalah seorang perawat yang bertugas untuk mencegah dan mengendalikan infeksi yang ada di rumah sakit. Sebenarnya IPCN itu tidak hanya di rumah sakit, tapi juga ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Jadi bahkan kalau di rumah sakit itu ada komite PPI. Jadi, komite PPI itu adalah komite pencegahan dan pengendalian infeksi. Ada yang disebut dengan IPCO. Jadi kalau saya adalah IPCN, N-nya itu adalah nurse. Kalau IPCO atau IPCD itu adalah officer, jadi dokter yang melakukan tugas sama seperti dengan saya. Juga ada staf yang lain yang akan bertugas untuk mengingatkan, melakukan evaluasi terhadap upaya-upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit. Gitu. Oh, rumah sakit itu jebol dua tim komite khusus loh. Pencegah infeksi. Nah, berarti ya biarpun rumah sakit ya. Jadi kelingan aku tak sambung-sambung ke ngopo mbiyen kae Bu Timur ngajari cuci tangan. Oh, karena cuci tangan bagian dari pencegahan infeksi. Berarti aku ya mulai iki rodok-rodok anu apa nyaman. Ternyata nang rumah sakit itu gawe tim khusus menangani pencegahan infeksi. Apa meneh corona kan infeksi gitu, infeksi, apa penularan penyakit infeksi ya. Iya. Mesti lagi timnya kesel banget. Matur nuwun lho Bu, niki kok diselak-selake lho iki. Mboten niki nggih tugas saya juga. Oh, menjelaskan edukasi kepada masyarakat. Kali Mbak Paina, Mbak Paina. Nanti supaya bisa diinformasikan ke Pak Dunya nggih. Tadi. Nggih, sama bapak niku sing mboten sing mengeng mboten angsal terkene niku. Nggih, nek Pak Din niku jane wis rak pengen diterke ya, mboten gadah kendaraan, sing gadah kendaraan kan bapak, sing tukang nyopir awak dhewe. Anake arep nyopir ra oleh. Ah niku nyambung niku wau kegalauan niku. Ah, kan Pak Dilun niku sakit padarane ajeng diterke malah mboten angsal mergane wedi ngoten lho. Kok mlebu rumah sakit? Rumah sakit atau rumah kau paling nembuk rumah sing sakit rumah we loro jerone ora infeksi kok bali-bali corona niku khawatir dadese jane saya mikire yo apa yo kabeh ruangan iki dienggo corona apa yo sing lara sing biasa iki yo ora usah ditangani
Mungkin bisa dijelaskan Bu. Saya catat nanti tak. Nggih, Mbak Kainem, Mbak Kainem. Sampaikan ke Bapak Simbok Tine. Iya. Perlu mau tanda tangan Ibu Tine. Oh ya. Tapi langsung pertemuan. Ben ada gaya sithik ya. Oh. Emangnya orang yang kumpulan RT yang tanda tangannya. Oh. Monggo Bu Tine. Jadi ini akan kami sampaikan bahwa kita kembali lagi bahwa yang disebut virus corona itu adalah virus yang bisa menyebar melalui droplet atau percikan air ludah. Itu sebenarnya tidak hanya di rumah sakit. Misalnya pada saat kita sudah keluar rumah, itu sudah kita sudah berisiko lebih besar untuk mempunyai resiko ya untuk ketularan. Tapi itu adalah resiko, artinya tidak mesti kemudian menjadi tertular. Nah, tips-tipsnya apa? Ketika sudah keluar rumah, itu ya sama. Jadi kalau misalkan Bapak Enem, dari akan Bapak mau tindak ke rumah sakit, itu pertama tetap harus pakai masker. Kenapa? Karena tadi bahwa virus corona itu bisa menular melalui percikan air ludah, misalkan pada saat bicara, pada saat batuk. Kemudian yang kedua, tetap jaga jarak. Jaga jarak itu minimal 1 meter. Nah, 1 meter jadi kira-kira nih. Kira patek 1 meter. Nah, aja membawa meteran nggih, betul menapa? Penting ngasih meteran. Kira-kira 1 meter. Kemudian yang ketiga ini yang Mbak Painem kemarin belajar itu cuci tangan. Karena apa? Dengan cuci tangan kita akan bersih, aman pada saat kita barangkali akan makan, kemudian akan beraktivitas gitu. Setelah menyentuh-nyentuh area itu wajib cuci tangan. Kemudian yang keempat, pada saat Bapak Ibu atau Mbak Painem berkunjung ke rumah sakit, yang berikutnya adalah setelah turun gitu. Misalkan tadi Pak Dibejo diantar dengan kendaraan. Okay. Nah, itu setelah turun dari kendaraan itu cuci tangan. Setelah itu bisa masuk ke rumah sakit. Nah, nanti pulangnya mau masuk ke kendaraan cuci tangan lagi. Nah, kira-kira untuk tips tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Nanti sebelum saya akan menjelaskan tentang daerah atau area di rumah sakit. Berarti sing penting ku pas nang rumah sakit iki sing ketok nggo masker. Terus pas nang rumah sakit dhewe pas teko cuci tangan. Engko nang jero rumah sakit yo rasa cerak-cerak karo wong-wong. Biasane kan ya, iki ada satu lagi. Apa? Nah, kalau bepergian itu Bu, kan kita jarang menemukan ada air ya untuk cuci tangan. Kalau di rumah kan biasanya pakai air, pakai sabun gitu. Nah, itu bawa yang buat apa sih? Si anyep-anyep kan lho sik nggih. Hand sanitizer ya. Itu. Itu juga enggak apa-apa ya. Mboten napa-napa, tidak apa-apa, Mbak Painah dan Mbak Painah. Ini contohnya saya bawa. Ini kalau di rumah sakit ya, ini seperti ini. Ini contoh yang namanya hand wrap. Nah, hand wrap ini isinya adalah alkohol pengganti cuci tangan, air sabun, air mengalir dan sabun. Jadi kalau Mbak Painah kebetulan keluar rumah, tindakan mungkin tindak ke beli beras, beli sembako karena untuk makan. Nah, jangan lupa ketika nanti di situ ada hand wrap seperti ini atau mungkin yang dijual bebas silahkan itu dipakai. Jadi tidak harus menunggu wah orang-orang wastafel merasa cuci tangan gitu. Nah, itu malah tidak aman. Silahkan nanti ngasih yang kecil-kecil itu dibawa di tas, di saku. Nanti bisa dipakai sewaktu-waktu untuk cuci tangan. Cuci tangan, ya. Sesering mungkin cuci tangannya. Ya. Dan jangan lupa, syarat cuci tangan, kuku tidak boleh panjang. Kuku sudah tak ketok. Aku yang lari, ngarah sumbernya di timur, ngerti namanya ketok isek kuku. Gimana bertak kita? Gimana dikitak barang nih kuku? Niku saya apa mboten? Lo gak kemana di belakang gon cete? Kita saya kegelek buatin gini. Kalau nek kukunya tambah panjang, kita kemana? Saya kegelek lo buatin.
Ayo cepat, ini ku kan ini pas di rumah sakit sudah mau ibu timur. Cincinnya dilepas dulu. Cincinnya dilepas. Cuci tangannya tidak boleh panjang. Kukunya tidak boleh panjang. Usah agar pamer karo sapa ketemu pacar yo ra iso lho. Ya nek video kelan ra yo nyenangi ning iki lak yo keto. Walah kuku wis dipamer-pamerke. Nah, oh berarti iku nggih waktu di rumah sakit sakjane aman, yang penting pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Biasane kok dhewe nek ngenteni dokter dijeluki takon jenengan gerai apa Bu? Daleme pundi? Oh, wis sementara yo jaraknya jauh-jauh. Oke, satu lagi, Pripun. Kalau di rumah sakit tidak usah sentuh-sentuh yang tidak perlu. Misalkan kok kepengen anu apa ngersiki meja, mejane disentuh di kok mebelah api iki sing sabungan iki ndi? Oh nek nek iki sabungan nih. Nek rumah sakit tidurnya nek tipene didemuk-demuk ngene iki lho koyo padat ngono lho. Apik banget ya. Heeh. Jebul iki tipe padha anyar. Nek ngene dhewe kan ambu remot. Kuwi dipenyet tekek padha bubut gebrok-gebrok. Ora mesti banget tak ngene dhewe ke jadul to. Oh berarti itu dilihat saja enggak usah dipegang. Dipegang bisa. Pegang boleh tapi cuci tangan. Oh iya. Oh, saat ini nganu gue buat tenaga sarangan so gue. Mereka nangger ganti periksa, nuwun Pak Dokter. Nuh gue, saat ini peringin. Perilakunya berubah. Nah itu tadi anu tips untuk kita saat di rumah sakit. Nah, saat jadi ini gue saya masyarakat bingung nih gue. Kalian nih kondisi nih RSA nih gue. Nopo mulai saat ini gue, bunyi truk-truk tronton liwat. Terus berita bingung ke RSA. Jukan COVID, wah tambah keti nih. Kok kayak, duh piye padahal nih harus juga obat asma. Kayak kok isinya ini semua nih COVID. Terus tambah pada sederian nih. Oke, keti mungkin anu kan cerak rumah sakit tuh nih. Kalian nih nih kayak mungkin rencang-rencang gitu, le ngekos gitu namun beri rumah pegawai rumah sakit. Jadi nih kok gak peti ngono lho jane mungkin kondisi neter RSA niku seperti apa to. Mosok yo kabeh digo COVID lho. Padahal kan sak ngerti ku lho rumah sakit UGM itu tuh dulu unggulannya tumbuh kembang anak dengan kebutuhan khusus. Terus lain dan lainnya. Nah, ini dengan seperti ini mosok jadi berubah. Unggulannya COVID kan nggih, Mbok. Kan mosok yo COVID terus. Mungkin bisa dijelaskan. Jelaskan. Iya. Nggih, Mbak Pena, Mbak Penem. Terus rumah sakit UGM itu yang sekarang. Wogi kan gambare kene sing anyar iki. Nah. Ketawis ya, lumayan-lumayan. Niki, sak niki. Niki gedung ini wau sik diciptakan Mbak Painem, Mbak Painem. Sing dibangun niku nggih. Baru dibangun nggih. Kale PUPR nggih. Kementerian PUPR kerjasama. Nah, ini nanti diresmikan Insya Allah di akhir bulan ini. Bulan Mei ini kita rampung, kita nanti rampung nih. Nah, sing sak niki, niki melalui pintu lobi selatan. Nah, untuk pasien dengan dugaan COVID ataupun yang sudah positif COVID, kita jadikan satu. Namanya zona merah. Zona merah itu ada di area Gatot Kaca. Jadi mulai di area Gatot Kaca 2, 3, 4 itu adalah tempat pasien untuk dilakukan pelayanan dengan COVID. Nah, niki nek Mbak Panah, Mbak Panah saking mriki, niki mangke enten petugase. Ten mriki mangke dicek dulu suhunya. Ditanya dulu, kinten-kinten nembe gerah napa mboten. Watuk, pilek, panas, nah niku beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh petugas. Mangke nek misale mboten wonten gejala, nah mangke tidak diarahkan ke area zona merah, tapi ke area zona hijau. Ini warnanya hijau. Nah, niki yang sekarang. Untuk yang besok itu kalau gedung Yudhistira Arjuna ini sudah siap, maka pasien akan berbeda pintu masuknya. Pintu masuk pasien dengan layanan COVID melalui lobi
utara. Lobi utara nanti masuk, kemudian layanannya ada di dua gedung ini tanpa melalui area zona hijau. Nah, ikan gadot kaca yang sekarang merah itu ini besok akan menjadi hijau. Lalu yang merah ini tetap hanya di Yudhistira dan Arjuna. Kita aman boten kalau dilihat dari sini pasien COVID ada di sini, sedangkan yang tidak COVID ada di lobi selatan. Sudah terpisah nggih? Nggih, sudah aman. Lah, tapi niku mungkin dalane kan jembar niku rumah sakit tuh gak meniku mungkin mengale nek percikan apa ludah niku sok kabur ngoten lan niku nek dalane saking sisi utara niku wong mungkin kinten-kinten mlaku-mlaku tiange niku lho. Oh, tiange. Nggih, tiange niku lho. Kan tiange sing COVID. Nggih. Kan nek sakniki kan bisa masuk lewat pintu utara, bisa masuk lewat pintu selatan kalau pas datang itu. Yeah. Nah, kalau besok gedungnya itu sudah dibangun, yeah, berarti yang utara itu khusus lewatnya pasien COVID ngeten nggih. Okay. Nah, niku kan biasanya niku kula kan nganter sing mbok ten Bima niku lho, kalih dokter penyakit dalam. Nah, niku kan biasa nggih. Benjing sakit mboten niku. Sakit mboten niku. Benjing lewat sisi selatan. Oh. Nah, tetap sudah dipisahkan. Oh. Nggih. Dadose sing COVID nggih mboten saged mlaku-mlaku ten nggih. Nggih. Mboten COVID nggih. Sampun dada sekatnya sampai atas. Oh. Sehingga memang Rumah Sakit UGM berkomitmen untuk melayani masyarakat tetap dalam keadaan aman dan selamat. Nah, itu sehingga untuk besok mohon doanya Bapak Ibu, Mbak Painem supaya berjalan dengan lancar dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti untuk pasien COVID non COVID di sini bisa benar-benar area aman ini tetap berjalan seperti yang sudah diagendakan. Jadi memang ini untuk Yudhistira Arjuna hanya untuk melayani pasien COVID dan tidak ada akses di luar dari Yudhistira Arjuna untuk pasien non COVID. Berarti pintunya itu langsung disekat, belum ragelum COVID mlebu langsung masuk ke Yudhistira Arjuna. Aku lah kan mikir, aku kan serak Bima, ngeterkes Simbok ini kan emang duduk ke Simbok terus melampah. Belok Bima, aku Simbok peleru nih, aku ngibol. Gak bisa nih berarti nih, ngeterkes COVID, pedalnya ngajeng ngeten nih, medal yang sisi pintu selatan. Oh, iya iya iya. Nah, niki kalau Mbak Painem pas rawuh ten RSA, niki makanya pertama, nah, niki mbak emang tembak entong gambar. Nah, niki gambar tembak gini. Niki petugas untuk screening depan. Oh, itu kanu. Oh, tak kira buat tembak-tembakan. Niki untuk ngecek suhu tujuannya. Oh. Nanti kalau ada keluarga atau pengunjung yang datang ke rumah sakit, kalau suhunya panas tidak boleh masuk ke rumah sakit kalau memang tidak ada kepentingan. Tapi bisa juga untuk periksa. Untuk screening diperiksa ke layanan COVID. Kemudian nanti juga akan ditanya ada beberapa pertanyaan tadi. Nah, nanti setelah itu Mbak Painem akan diterima oleh petugas. Oh, petugas berbet banget ngono kok ya. Helm bareng. Nah, niki petugas screening yang tadi saya sampaikan, mohon berdiri di belakang garis merah. Nah, ini tujuannya supaya kita saling menjaga. Jaga jarak tadi ya. 1 meter tadi yang saya sampaikan di depan. Nah, ini petugas ini nanti yang akan mengarahkan dari Bapak Ibu untuk jalur COVID atau yang non-COVID. Kemudian, setelah itu Bapak Ibu biasanya duduk nggih antri ten nggih. Nggih. Nah, niki untuk kursinya dibaket-baket ya. Juga sudah. Iya, sudah kita beri jarak 1 meter supaya semuanya juga aman. Selalu dibersihkan, liftnya juga selalu dibersihkan, tombol-tombolnya. Kemudian ini kalau misalkan Bapak Ibu, Mbak Painem pasti enggak bayar atau pendaftaran niku nggih. Oh, itu ada sekatnya itu ya kayak apa ya? Bening-bening gitu. Sekarang ada mikanya itu ya. Biasanya kan yang ada sekatnya cuma kalau di kasir itu. Ya,
Nah, di kasir kan ada kacanya itu. Ya. Sekarang pendaftaran farmasi. Layanan obat juga ada. Oh, berarti sahabat sehat kadang kan kita itu terlalu lebay. Terlalu takut. Kalau antar orang mungkin bisa diatur jaraknya. Nah, tapi begitu sama tenaga kesehatan, pegawai rumah sakit, terus ada yang dijauhi, terus muncul stigma masyarakat pada petugas kesehatan. Padahal ini kos orang oleh barangkali masih diusir lah. Kasian itu. Kita itu kena wabah itu harusnya. Harusnya itu kita tuh bersabar, saling tolong menolong, saling memahami. Oh, tenaga kesehatannya karepe itu ora nulungi anak wis terlanjur bersumpah. Storm tanggung jawab. Lagian ya mau gambare berikut nganggo helm. Tujuannya itu untuk melindungi petugasnya dan pengunjung. Karena petugasnya yang mungkin merasa mungkin saya punya apa resiko menularkan. Kan ya dia saya kira ngerti jebol OTG. OTG. Kok kan pinter nggih OTG niku narasumber sing wingi. Dicatet nek iki dicatet iki catetan niki berarti tambah pinter niki. Iso ora nek kulaan brambang bawah nang pasar ak dhewe kulaan informasi. Wah, ngerti apa kandhani wani pira. Ketahuan. Sesuk tuh online. Nah, sungkan malih, malih naik Mbak Paina menjumpai ini, jangan sungkan-sungkan untuk dipakai. Niki sik pau, hendak pau nggih. Nah, ini untuk cuci tangan. Nek badhe air mengalir dan sabun juga ada. Kita sediakan di ruang publik pasti ada. Nah, nek gambar niki wau yang hendak, botol hendak niki, niki ada di setiap titik lift di setiap meja pelayanan itu pasti ada. Silahkan untuk dipakai. Berarti langsung dagem ngoten mawon kan? Nggih, dagem ten tangan. Oh. Nggih. Oh, cuci tangan. Oh, kados rene kok atuh. Nggih. Sekar ulang niliki cuci tangan. Arep niliki cuci tangan. Aku ya kelingan kae. Aku ya lek ra kwalik 6 langkah 5 saat atau 5 saat 6 langkah aku lali kuwi. 6 langkah. 6 langkah nggih, Bu. Wonten itu langkah e. Ada jembatan keledainya ya. Napa, Bu? Tepung-tepung nang. Tepung. Selaci puput. Tapi tanya napa? Tanya telapak tangan. Kemudian, Bu, punggung tangan. Berapa hitungan? 4 sampai 6. 4 hitungan. 4 hitungan. Terus Selah. Kemudian dikunci-kunci. Mengunci. Kemudian tepung selaci putar-putar. Putar-putaran ini dulu napa niki dulu? Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. SOP-nya ngoten tenang. 1 2 3 4 terakhir putar-putar. Putar-putar. Ujung jari. Kalau ujung kuku berarti ada kuku. Berarti ujung jari 1 2 3 4 Kalau pun nanti ibu ngasih aja bunguju, kalau nanti cuci tangan 6 langkah. Larut loh. Penulanya kok meresap. Bunguju kok semua tenan tau ini. Lali aku. Bunguju cuci tangan. Kalau bunguju itu sama. Saking ling lorok. Nah, terus ini kan sudah mulai mendekati lebaran. Nah, Pak Dibejo, bapaknya Mbak Paina tadi, stok obatnya sediaan kan sering kontrol nggih teng rumah sakit. Oh nek Pak Dibejo niku nganu nembe sakit niki. Sing simbo sing kerep kontrol niku. Nah, niku maksudnya supaya sediaan obatnya itu di stok supaya aman sampai dengan setelah lebaran. Oh. Terus belum niki lebaran niki silahkan untuk kontrol saja ke rumah sakit. Oh, enggak apa-apa gitu? Enggak apa-apa. Yang penting tadi dilaksanakan tips-tipsnya, tidak usah berarti dia tidak ke rumah sakit. Tugasnya Pak Dewi ngandani Bapak Rusimbo supaya nek ayem ora khawatir gek sesuk-esuk Pak Dewi meruput ngeterke Pak Dibejo sisan ngeterke Simbo. Kontrol rutin. Nah, tapi Pak Dewi kan kondisinya nguleng-nguleng terus ngono. Masa ngenteni sesuk? Nek dibetoten iki gedhe gedhe lho. Soale niku parah Mbak Paina. Mboten napa-napa. Lha kok
dadak mboten di asrama. Lah wingi niku ten ngarepe gedhe wonten kotakan malah dengue covid to. Wedi ya dengue matrik iki. Terbang. Ugo niku pasien swab. Oh, dengue pemeriksaan swab. Oh. Drive thru terus di rumah sakit UGM juga melayani drive thru untuk pelayanan swab. Jadi tidak dengan pelaksanaan cepat ya. Nggih. Kita meminimalkan ada interaksi yang lama antara petugas dan pasien. Nah, itu dilaksanakan dengan cepat. Pasien juga bisa mendapatkan hasil juga lebih cepat. Pelaksanaannya lebih cepat, pasiennya aman, langsung nanti bisa melanjutkan aktivitas, nanti hasilnya bisa diberikan lebih cepat juga. Berarti niku nek mboten lewat kotak niku. Oh, mboten lewat kotak niku. Langsung ten pintune IGD. Niku nek luar sing gerah panas barang niku kan nggih lewat IGD. Wedine nek sing panas COVID niku dipisah mboten Bu nek ten rumah sakit UGM niku. Nggih dipisah. Dalane benten niku. Dalane mergine nek kale UGD kemudian ke poli, ya nanti satu jalur dari UGD menawi memang itu nanti diprioritaskan COVID atau suspek COVID, maka diarahkan ke Gatot Kaca 2. Tapi jalur, tapi beda pintu. Pintu. Oh, iya. Berarti aman, loh. Niku lho, anu soalnya niku ngomong niku namun berasumsi. Ora tanget. Makanya kita bertanya langsung. Sudah di sini itu sudah negatif duluan ya. Oh, berarti mau sore Pak Di langsung gini gitu, Pak. Soalnya aku ingin kok aku tak kata siap-siap. Tak kok ketemu budimu. Ketera paling teko cepet kukune. Iki kok eneng dandut-dandut iki. Wah, dilelah niki ada yang bertanya ini. Oh, ini sahabat saya ada yang bertanya. Monggo. Dari @Farida Niken Astari. Ini tanya Kak, harus mandi enggak tiap kita keluar rumah meski cuman ke warung 10 menit aja? Oh, kalau pulang ya? Eh, pertanyaannya habis dari keluar rumah ya. Pulang sampai ke rumah itu harus mandi enggak? Harus mandi atau tidak? Nggih. Nggih. Kalau kita itu sudah keluar rumah, itu berarti kita sudah ada resiko. Resiko untuk berpeluang nggih, berpeluang risiko terjadinya kontak dengan orang yang suspek atau dugaan COVID ataupun bukan. Nah, yang pasti kalau kita sudah keluar rumah, maka protokolernya dijalankan. Pada saat pulang dari luar, nah sekaligus menjawab yang dari rumah sakit nih. Oh, okay, okay. Jadi kalau dari luar, nah itu dari rumah sakit, mungkin dari berbelanja. Nah, niku nek sakit didadoske setunggal. Jadi misalkan Bapak Ibu mau keluar mungkin sekalian sambil apa begitu aktivitasnya. Jadi tenggak keluar, masuk, keluar. Ditaritir ngoten nggih. Nggih. Ditaritir nggih basa Jawane nggih. Basane kula ngoten nggih. Ditaritir. Wirawiri. Wirawiri. Masuk. Menawi badhe keluar rumah sekalian aktivitasnya apa saja? Misalkan mau ke warung sekalian, barangkali ada kepentingan yang lain. Nah, nanti setelah dari luar, protokolnya adalah begitu masuk, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Kemudian lepas masker, lepas ganti baju nih, bajunya diganti dengan yang baju bersih, artinya baju yang sudah dicuci yang dari rumah, yang ada di rumah. Kemudian itu disendirikan. Disendirikan dalam satu ember misalkan. Nah, nanti merendamnya dipisah dengan baju rumah yang ada di rumah. Jadi misalkan di rumah kita kan baju itu untuk masak, untuk belajar, untuk ibadah, untuk tidur. Lah itu dipisahkan dengan baju yang dari luar. Tujuannya supaya kita mengurangi risiko tidak tercampur dengan baju yang lain. Kan bisa saja nih. Okay. Nah, niku merendamnya dipisah. Nah, nanti nek direndam dicuci. Nek setrika pun mboten napa-napa dicampurkan terus dijemur, dikeringkan sudah selesai. Sudah habis dicuci juga saiki. Nah, lajeng setelah itu diupayakan mandi. Namun kalau misalnya Bapak Ibu napa wirawiri tadi nggih. Wirawiri wis 10 menit nanti acaranya ini nanti keluar lagi, nanti setengah jam lagi mau keluar. Ya itu bisa saja ganti baju saja, kemudian nanti ganti lagi dengan yang lain kalau memang aktivitasnya tidak bisa
bisa dijadikan satu. Mm-hmm. Tapi kalau bisa dijadikan satu, jadikan satu saja. Setelah itu Bapak Ibu mandi pun, nek pun mandi tenggriyo, tidak usah keluar rumah lagi, pakai baju yang bersih, sudah istirahat sudah enak. Hmm. Ya. Berarti saran dari Bu Timur ini dari tadi siapa ya? Ibu Farida. Farida Niken. Oh iya, Bu Farida Niken itu memang harapannya sekali keluar itu sekalian. Mau yeah. kemana. Dibikin list. Ini list. List kegiatan harian ya. Mau kemana? Jadi kelingan anu Ibu Melina. Oh iya. Dibikin list. Tugasnya kita ya. Biar tidak stres nanti pas pergi itu di list kemana biar sekalian. Tapi kalau pepetnya, bosan Indonesia. Terlanjur. Rodok angel ya Yuan. Nah, kalau terpaksanya harus keluar sebentar, dilala pas masak kok gulone lali melayu di warung, nanti memang dianjurkan begitu balik ke rumah ganti baju saja. Yang penting cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Ganti baju, nanti pakai cuci lah apa yang bisa dicuci. Oh, cuci lah. Cuci wajah. Oh iya, cuci kaki. Aku sering pengen cuci mata, kelakon-kelakon ini. Cepet ini mesti biasanya. Giliran mau dibuka aku deh, ya peti. Cuci mata yang di rumah, kadang betul, kadang sapi. Oh, par bebek, ite. Nah itu berarti sarannya tadi sudah menjawab ya. Tips di rumah sakit ketika sahabat sehat nanti ke rumah sakit UGM, tenang, di rumah sakit UGM tidak perlu takut ya, karena ruangan-ruangannya sudah dipisahkan terus kalau yang memang ada jatahnya kontrol rutin ya tetap kontrol, jangan sampai ada wabah terus karena malah takut nggak mau ke rumah sakit, malah yang harusnya kontrol rutin jadi nggak kontrol, harusnya minum obat nggak minum obat jadi tambah sakit. Ampun, jangan ya, tetap ini tetap kontrol, obatnya dijaga, yang jatahnya harus minum obat terus. Terus kalau misalnya nanti di rumah sakit pastikan bawa masker. Anak wis tekan rumah sakit ora mbawa masker pripun, Bu? Anak kene langsung dodol. Iya kuwi. Wonten. Nah, pripun di rumah sakit itu disediakan masker. Wo, masker niku mangke bisa dipakai. Heeh. Hmm. Nek badhe tumbas nggih wonten di depan itu juga ada yang jual. Oh, di warungnya rumah sakit itu GM. Nggih. Di dalem. Oh. Tuku roti iki lho sik aku tak jajan. Oh, kedodoran masker saiki di dekat lobi depan. Nggih. Di lobi selatan ada yang jual masker. Oh, kedodoran. Jadi aman. Masker. Oh, jadi nanti kalau di rumah sakit itu GM enggak bawa masker, enggak usah khawatir. Disediakan. Tapi kalau stoknya pas dilalah habis, ada beli. Tegane ora larang. Yang penting kita aman gitu. Terus di rumah sakit UGM itu juga banyak alkohol untuk cuci tangan. Jadi sewayah-wayah dilalah kok arep utik-utik. Eits, engko sik cuci tangan. Cuci tangan dulu. Neng arep lift ono. Neng ruangan-ruangan ono. Ben pojokan ono ya rumah sakit. Ada. Kan ya anggere ketemu langsung nganggo. Boleh. Boleh. Dan masker itu biasanya kan Bapak Ibu sok risih nggih. Nggih. Perah-perah ngene. Nah, niku mboten parang nek mboten cuci tangan dulu. Oh, ah niki pun ada ngorot-ngorot ya niki. Niku pun kendo niku tali niki. Nek karo anu ning jero karo ngene karo ngene ngerti to. Jane rada piye ngono. Niki ini yang dikhawatirkan potensi terbesar menular karena begitu. Di tangan ini resiko paling besar ya. Tangan lupa tadi habis pegang meja, pegang bolpen, nah iya. Kok isi ya gatel ya, meripatin atau cuci tangan dulu. Nah, niku cuci tangan dulu. Itu baru sentuh wajah. Memang ribet, tapi itulah demi keamanan. Iya, demi kesehatan demi bersama. Keselamatan bersama. Nah, itu tadi kalau yang selamat di rumah sakit seperti itu. Rasa salaman karo Pak Dokter, Bu Dokter. Sik matur nuwun. Pak Dokter wis ngerti ya jenengan matur nuwun mantuk-mantuk ngono. Wis marem pokoke. Nggih. Kalaupun misalnya kondisinya emergency, wis sakit nguling-nguling ora tahan kok langsung nek di rumah sakit UGM. Ora usah wedi karo kotakan sing dienggo pemeriksaan swab. Karena itu khusus untuk COVID. Torno ya ora bakalan nunggu-nunggu ning pasar, sudah diatur. Rumah sakit UGM manajemennya sudah mengatur bagaimana pasien itu aman, tenaga kesehatannya juga aman. Jadi yo
ora salah diperiksa, ora salah dia aku kena dikesehatan ke rumah sakit UGM okay. Karena alat pelindung dirinya lengkap. Dan apa? Kita juga rutin untuk melakukan monitor evaluasi, edukasi ke teman-teman bagaimana caranya yang tepat saat pakai APD, kapan saatnya harus cuci tangan, kapan kita di mana kita melepas APD, APD ini kan apa nih? Alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri itu melepas kali memakainya itu ada ruangan khusus. Jadi dikhawatirkan pada saat melepas itu tidak di sembarang tempat supaya nggak sampainya tidak menyebar kemana-mana. Nah itu selalu kita ingat. Nah, niku sahabat sehat. Sampai tahun lalu ngatur lho, lek ganti klambi sing resik dipisah, klambi reget dipisah. Sak durunge ketemu pasien cuci tangan, bar ketemu pasien cuci tangan. Petugas nggih harus ganti baju. Yang dipakai saat berangkat tidak boleh dipakai saat bertugas atau dinas. Jadi rumah pas mau pulang juga harus ganti baju, ganti baju. Dan pastinya sudah mandi. Sudah mandi. Niku nggih berarti ampun ngasih stigma atau label pada tenaga kesehatan to mesti apa lho niku pun berjuang bertaruh nyawa. Kesel, anu aku diceritani karo mbak sik ngekos ning mburi omah kae. Nek wis nganggo aku dhewe ora iso mimi, ora iso maem. Perjuangane berat banget lho kuwi anu rasa pipis bareng yo. Kurang jam dhewe. Niku Bapak Ibu mohon untuk saling bertoleransi tenggang rasa. Nek misale ora iso ngeki dukungan yo paling ora rasa ngelelek lah. Diem. Ketemu rasa bisik-bisik ketemu mesem. Mesem kae. Nek kira-kira ragu yo takon ngono aja ngrasani. Terus tadi kalau pulang langsung cuci tangan sampai rumah, terus ganti baju, usahakan mandi. Untung kamar mandi ini murid dhewe sing model suwe sing nang jopo. Sing nang jopo. Tambah sehat malah. Iya, bener. Itu. Nah, niki kaku bapak panel. Panel. Wah, napa niki, Bu? Waduh. Oh, terima kasih. Matur nuwun niki. Sabar sehat lan ngapunten lho niki. Ini malah Bu Timur yang bawa ini. Aku ora pena ini. Panel kaku masker sama. Besok berkunjung ke rumah sakit Diagung nggih. Oh, nggih. Berarti besok kalau ke rumah sakit ambu sore des lho iki. Wah, aman banget ini. Aman ini, Bapak. Aku sego iki, Pak. Tekan kono mudun. Iku siji tak nemeni Bapak Simbok, iku siji Bapak Durung. Oh iya, sego barengan. Mudun saka rumah sakit cuci tangan, karena bu mobil sesek cuci tangan. Berarti ini aman. Gitu ah. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi mboten niki? Kok sudah cukup dari netizen? Iki HP-ku wis sudah paham semua nggih, berarti intinya kalau ke rumah sakit UGM aman, ruangannya sudah terpisah. Mengko sing gede magrong-magrong dibangun kae khusus Covid dalane beda. Mungkin sebelum ditutup ada saran atau napa nggih? Tips-tips. Bagi seluruh sahabat sehat yang ada di seluruh Indonesia. Baik, sahabat sehat Bapak Ibu semuanya, Mbak Pena. Ini untuk tips siang hari ini, yang pertama tetap jaga kesehatan, jaga perilaku hidup sehat. Seperti apa contohnya? Banyak makan, banyak minum. Tapi kalau puasa, ya nanti kalau pada saat berbuka, tidak. Kemudian yang penting selalu bergizi. Makanan itu tidak hanya banyak, tapi juga berkualitas. Gizinya dijaga. Kemudian makan vitamin, minum banyak air, kemudian istirahat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah jika tidak perlu untuk keluar rumah, maka tetaplah di rumah saja. Tidak mudik. Ini saatnya saya curhat ini, tidak bisa mudik juga ini. Tidak apa-apa, tidak mudik demi menjaga kita dan keluarga. Iya, tetap sehat semuanya. Anak video jauh call. Di mata dekat. Kemudian yang berikutnya cuci tangan. Cuci tangan setiap saat selalu cuci tangan, baik menggunakan cairan berbasis alkohol yang disebut dengan hand rub atau dengan air mengalir dan sabun. Kemudian yang kedua adalah ketika Bapak Ibu keluar rumah, tetap jaga jarak. Minimal adalah
jaraklah 1 meter. Kemudian yang berikutnya selalu memakai masker, baik itu orang dewasa, anak-anak, itu tetap menggunakan masker. Untuk apa? Untuk menjaga supaya kita tidak terkena risiko tertular COVID dan supaya orang lain pun juga tidak ketularan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyentuh wajah. Nah, ini jika tidak cuci tangan. Ini saya garis bawahi karena terkadang saya sudah pakai masker, sudah jaga jarak, tapi kadang lupa. Tadi Mbak Painem begitu pegang meja, pegang pulpen, risih, gatel, meripate, nopo maskernya melotrok, langsung dibenerkan padahal belum cuci tangan. Ini juga berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah tetap selalu berdoa supaya wabah pandemi ini segera berakhir. Amin. Aktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Jadi itu beberapa tips dari saya. Jangan lupa protokoler tadi, kesehatan pada saat pulang ke rumah juga dilaksanakan. Tadi apa aja yang pertama adalah? Yang pertama adalah cuci tangan, melepas masker. Melepas masker. Ganti baju, lalu mandi. Kemudian bajunya dipisah ya, antara baju yang rumahan sama yang buat keluar rumah. Untuk pergi ya, untuk keluar rumah. Gitu. Nah, itu beberapa tips dari saya. Silakan Bapak Ibu bisa mencari informasi lain yang nanti sebagai tambahan saja. Tapi pada prinsipnya adalah tadi yang pertama cuci tangan, jaga jarak, pakai masker di rumah saja, dan stop stigma negatif terhadap petugas kesehatan. Ya, betul sekali. Ya, mantep banget, lengkap, jadinya aman ke rumah sakit UGM. Yang penting tadi diatur bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihannya. Bagi sahabat saya yang tadi ketinggalan informasinya, bisa cek di YouTube-nya rumah sakit UGM. Jangan lupa follow semua medsosnya rumah sakit UGM. Karena banyak informasi yang bermanfaat untuk sahabat sehat tentunya. Perkembangan rumah sakit UGM juga kita share di situ. Kalau ada kritik, saran, masukan, bisa langsung DM ke kami, nanti kami segera tindak lanjuti. Ya. Sengseto duduk Painah dan Painem, tapi manajemen yang berwajib. Painem ya, gini lah. Iya, gitu. Jadi matur sangat Bu Timur, sudah kerto rawuh, mungkin lain waktu. Ilmunya sangat pencerahan sekali. Tetap. Lain waktu ketemu lagi ya kita ya. Iya, mau bosan ya Bu. Ini bakalan sering-sering reporting. Iya. Ya, dari kita matur nuwun sangat. Terima kasih untuk sahabat saya yang sudah ngikutin kita. Kita undur diri sampai di sini dan pare.